Kereta ni terkenal dengan kereta yang paling lasak dekat dunia. Kereta ni dah sampai ke kutub utara. Kereta ni dah pernah masuk dalam laut. Kereta ni dah pernah kena bakar enjin dia. Dan kereta ni pernah terjun daripada bangunan 20 tingkat. Ini adalah... Selamat kembali. Kita masih di Sepang Circuit. Dan hari ni kita nak review satu kereta. Kereta yang paling lasak sekali dekat dunia ni. Toyota Hilux version 2.8 Turbo L Edition. Sebelum tu, video ni ditaja oleh company Haira Voucher, sebuah company sewa kereta, trusted company yang bertapak di Sepang, Putrajaya dan seluruh Klang Valley. Dia ada lebih daripada 30 unit kenderaan. Dia ada compact car, MPV, SUV dan kereta-kereta mewah. So, kalau korang tengah cari kereta sewa untuk family trip, company purpose ataupun wedding photoshoot, boleh call nombor dekat bawah ni ataupun layari website Haira Voucher yang saya sediakan dekat ruang description bawah ni. Sebab korang tak perlu susah-susah, diorang akan hantarkan kereta sewa korang ke rumah, ke hotel ataupun ke airport. Tapi sebelum tu, bagi korang yang baru terjumpa channel ni, jangan lupa klik button like dan klik button subscribe kat bawah ni. So, jom kita tengok Toyota Hilux. Okey, ini adalah Toyota Hilux. Kereta ni memang nampak sangat lasak, pickup truck. Dia didatangkan dengan enjin 2.8 turbo charge diesel. So, kita nak tengok ruang belakang dia. Memang sangat-sangat luas, sangat-sangat tough. Kereta ni terkenal dengan kereta yang paling lasak dekat dunia. Kereta ni dah sampai ke kutub utara. Kereta ni dah pernah masuk dalam laut. Kereta ni dah pernah kena bakar enjin dia dan kereta ni pernah terjun daripada bangunan 20 tingkat. Ini adalah Toyota Hilux. So, kita tengok daripada segi reka bentuk dia bukan sporty, langsung tak menarik, tapi dia lebih kepada garang dan lasak. Okey, ini adalah Toyota Hilux versi 2.8 turbocharged diesel L Edition. Di sebelah saya adalah saudara Iqmal. Dia adalah salah seorang daripada member of group Haira Voucher. So, hai. Saudara Iqmal, terima kasih kerana sudi sediakan Toyota Hilux ni, kereta yang paling lasak dekat dunia. Abang kata Jeremy Clarkson dengan Richard Hammond. Dan terima kasih juga kepada Haira Voucher. Kalau korang nak cari kereta sewa ataupun nak sewa kereta Toyota Hilux version terbaru ni, nak rasa dia punya pickup, nak angkat barang, nak pindah ke whatever, boleh call saudara Iqmal dekat nombor telefon bawah ni. Bro, ya. Yeah. Apa yang specialnya tentang Toyota Hilux ni? Specialnya tentang Toyota Hilux ni, ya. Dia bila kita bawa, kita tak rasa macam kita bawa 4 wheel sangat. Sebabnya dia lebih comfort nak comparekan dengan Hilux yang sebelum ni. Tapi sistem LSD dia masih sama lagi, which is cornering dia lebih kurang je lah. Cuma daripada segi kita cruising, nak bawa chill-chill boleh, kita nak laju pun boleh, masih sesuai untuk kita bawa dalam town ke balik kampung. Family car, even family car pun masih okey lagi. Sebab ruang belakang dia double cap kan, dia punya space kaki belakang pun besar. Kalau tengok center hump dekat bawah belakang ni pun tak begitu tinggi sangat bahagian sini. So, sesuai untuk 5 orang. Sebab sebelum ni kalau pickup truck, dia punya center hump agak tinggi. Yes. So, yang ini adalah versi full spec eh? Yes. Harga dia lebih kurang? Satu lagi, night edition tu paling tinggi. Night edition paling tinggi. Ni L edition 2.8. Lower, nombor 2 lah. Okay, dalam ranking Toyota Hilux. Harga dia lebih kurang 130 ke 140 macam tu kan? On the road. On the road termasuk insurance. Apa yang kita dapat dengan kereta ni, kalau tengok paparan dashboard dia sangat cantik lah. Macam tak sangka ni adalah pickup truck dan tak sangka ini adalah kereta Jepun. Betul. Kita betul. Nampak dia eksklusif macam Conti car. Betul. Dengan steering dia, dengan steering dia penuh dengan apa, button-button meter digital. Betul lah. Macam bro cakap, baru perasan dengan dia punya stitch. Dashboard dia stitch, ada design kat sini. Betul. Kita tak rasa lah macam kita buat pickup macam selesanya lawa dalam. Kita nak bawa pergi
di hutan sebenarnya sayang. Sebab dia cantik kan. So kita nak tanya daripada segi maintenance, kereta ni macam mana dia punya, mahal ke tak mahal dia punya servis? Okay, saya biasa pergi center servis sebab dalam warranty lagi kan. Kalau tukar minyak hitam je, percaya atau tak, sama dengan kita servis Alza, which is 120 dah tukar minyak hitam 5 liter dengan oil filter dia. Oh, Toyota yourself. Walaupun dia 2.8 liter eh. Ya, yeah, betul. Minyak hitam dia 5 liter. Yes, pergi servis dekat center, kalau tukar minyak hitam dan oil filter saja lebih kurang 120 macam tu. Ini adalah ada touch screen. Ini original ataupun? Ya, yeah, ini original double din. Wow. Nampak macam Kenwood. Yes, kita beli original double din. Ini macam lebih kurang 5 inci dia touch screen. Ada reverse camera? Ada reverse camera, GPS, GPS, front camera, semua ada. Ini ada USB port. USB port. So basically in term of dia punya infotainment pun cukup untuk kategori pickup truck macam ni. Betul. Dia punya airbag ada 7. 7 airbag. 7 airbag. Dia macam Vios baru. Yes. 7 airbag. Biasanya kebiasaan kereta dia angka genap 2 4 6. Ini adalah 7. Ada 7 airbag, leather seat. Leather seat. Seat dia pun not bad bagi saya. Selesa lah. Selesa. Yang belah driver, kalau air edition ni dia electronic seat. Electric seat. Electric seat yang sebelah ni manual lah. So lepas tu atas dia hitam. Dia punya rooftop dia rooftop hitam. Rooftop dia hitam. So, dan untuk lasak-lasak sesuai lah, tak kotor. Tak kotor. Kadang biasalah, kadang orang pekerja betul masuk site, kadang hisap rokok dalam kereta. Kita tak boleh nak cakap apa kan. Tapi yang ni rooftop hitam, so sesuai kalau korang nak bawa untuk masuk site. Dan kita nak terangkan juga, nak tunjuk dia punya kunci. Ini kunci kereta dia, cantik. Tapi ni dia dah balut pakai. Boleh buka. Ah ni, it's okay, tak apa. Ini ada kunci dia, cantik kan. Dia ada button lock, unlock, boot release dengan panic button. Okay, so dia didatangkan dengan smart entry. Smart entry. Push start button. Push start button, betul. Upgraded. Kita nak cerita pasal dia punya performance. Performance dia macam mana? Kita ada 3 mode ni kereta ni. Satu eco yang kita nak jimat lah. Second mode biasa, satu lagi power mode. Kalau kita tekan power mode tu, dia agak liar lah sebenarnya. So kalau korang bawa santai, pakai eco mode, dia akan jimat. Lebih jimat minyak, dia akan fokus pada penjimatan minyak. Normal mode biasa-biasa je. Biasa-biasa. Kemudian kalau nak bawa liar, buat kata saudara Iqmal, tekan button power mode dia. Power mode, button of the dead. Yes, betul. Kereta ni dia punya four, kita nak control dia punya four wheel kan. Dekat sini kita nak control punya axle. So kalau biasanya kereta-kereta four wheel dia akan letak kat gear. So that kalau ada budak kecil ke apa ke, dia akan tertendang dan masuk. Kadang-kadang dia lock. Kita punya sistem four wheel boleh rosak sebab kita tengah jalan dia lock kan. Tapi bila dia letak kat sini, so that kita je yang boleh control. So tak ada terusik ke apa. Betul lah ke. Sebab biasanya kalau kita nampak ada second gear kat second sini. Gear kat sini kan, pun semak pun satu. Betul kan? Better dia simplify macam ni. So dia safety feature pun ada lah kat situ. Saya nampak dekat situ dia punya meter cluster dia sangat-sangat sporty. Yes. Kat sini kita boleh nampak range, after reset, temperature. Basic, basic ada kat sini lah. Dikatakan kereta ni horsepower dia lebih kurang, dia produce lebih kurang berapa? 171. 171 ke 174 horsepower. Horsepower. Dan dia produce lebih kurang 450 Nm torque. 450 Nm of torque. Sangat-sangat banyak. 2.8 liter turbocharge. Yes. Daripada segi minyak pula macam mana? Minyak full tank boleh, kalau dari KL kita boleh sampai Kuantan. Untuk 4 wheel 2.8 which is bagi saya jimat. Boleh pergi 500 up to 400. Betul? Something. Yes. Tank dia 150. Anggaran lah, anggaran untuk 2.8 version ni, diesel, turbocharge, berapa dia punya kilometer untuk per liter? Kilometer per liter dia 10 boleh dapat? Saya rasa dapat 10. Sebab selainnya full tank, full tank RM150. Boleh pergi up to 450 km. Kalau bawa cil-cil lah. Itu lebih kurang anggaran kasar. Betul. 10 ke 12. Kalau korang dapat 12 memang korang power untuk kereta ni. Dia punya ride kalau bawa laju tu dekat highway stable ke tak? Stable. Walaupun kereta ni tinggi eh. Ya. Yeah. Okey, kita nak test dia punya performance.
80 100 not bad. Saya floor eh. Ha. Okay, dia punya dia punya. Oh, dia nak masuk corner. Oh. Okay, dia masuk corner dengan 100 km 1 jam. Woo. Okay. Kita dengar bunyi tayar dekat situ tadi. Not bad dia punya handling, body roll. Come on lah, tak 100 km sejam. Tak, memang tak rasa dia punya body roll. 1.4 sekarang. Handling dia kalau kita bawa, ada rasa confident tak? Okay eh? Okay, tak ada masalah. Ni saya lepas dengan kita lurus je. Oh, kini corner tajam. Last. Not bad. Okay, Iqmal, kita dah test dia punya semua performance, minyak, harga. Kita nak tahu apa yang bro tak suka tentang Toyota Hilux ni. Toyota Hilux ni yang saya kurang sebab dia masih menggunakan sistem LSD yang lama. Saya rasa kalau dia update lagi, mungkin daripada segi engine dia lagi better kot. Ada yang tanya nak buat perbandingan antara Ford Ranger dengan Toyota Hilux. Apa perbezaan kedua-dua kereta ni? Minyak. Minyak. Ford Ranger kuat gila minyak dengan 3.0 eh? 3.0 ke 3.2? Macam tu. Saya bawa yang tu lah. Tapi yang ni 2.8 kan? Memang ketara sangat-sangat ke? RM50. Kalau yang ni RM50, daripada KL boleh pergi Seremban, balik KL balik. Okay. Yang tu RM50, saya pergi daripada Bangi, saya pergi ke Jalan Jarum Kelang, saya patah balik habis. Oh, jauh beza tu? Ya, jauh beza dia. Daripada segi maintenance pula Ford Ranger? Mahal lagi lah sebab dia konti. American car. Yes. Daripada segi dia punya spesifikasi dia ataupun dia punya performance, Ford Ranger dengan Hilux jauh beza. Macam Ranger luaran lawa lah. Memang tak dapat nak dinafikan. So bagi korang yang tengah cari sebuah pickup truck yang harga lebih kurang RM130-140, maintenance murah, jimat minyak, dan yang paling penting kereta paling lasak dalam dunia, mungkin ini adalah pilihan yang terbaik, Toyota Hilux. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Iqmal dan company Hyra Voucher kerana sponsor video ni dan sediakan kereta Toyota Hilux sekali ni, siap ada driver sekali. Kalau korang nak sewa kereta ni ataupun kereta-kereta lain, dia ada kereta Mercedes A-Class, dia ada Mercedes E-Class, BMW F30, kereta mewah. Kalau korang nak buat photoshoot wedding, nak kereta yang besar-besar, boleh. Fire. Yes, Velfire, jalan jauh. Apa lagi, nak bawa family jalan-jalan, yeah. Banyak lagi, dia ada lebih kurang 30 unit kereta. So call je bro Iqmal, nombor kat bawah ni, ataupun layari website Hyra Voucher. Saya sediakan link dekat ruang description bawah ni, yeah. Bro ni punya YouTube channel, jangan lupa like, subscribe sekali. Dia dah ambil saya punya closing tu. Terima kasih orang pertama ni, sehingga kita berjumpa lagi di review yang akan datang. So, terima kasih. Hyra Voucher.